covidnya hilang, asapnya dibanyakin, ya nggak? Seragu kan? Hah? Seragu. Ini apanya, Mas? Ganti seher, Mas Imo. Oh, ganti seher. Sekarnya pakai apa dia? Spartan. Wah, ini Spartan asli ya? Yo. Bukan joket doang yang namanya Spartan toh. Tadinya party. Weh. Mekanik handal baru datang juga tuh. Bro Mamat. Yo, siap. Yo, Vespa aku itu yo, apa lagi ganti seker. Ini sekernya pakai Vespa masih Spartan. 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 Enggak pakai Ninja apa Air King, hah? Kijang. Ini proses berapa ini? 67,5. Oh berarti masih belum ada 10 ya? Belum. Belum ada 10 berarti masih irit. Masih irit lah ya. Ya. Seker lamanya mana? Ya, apa? Dibuang. Spartan pasarannya berapa sekarang? Apa? Pasaranin harga. Apanya seher? Bukan, semua sama peso-pesonya. Paling murah 25. 25 paling murah, itu standar ya? Standar. Belum dicat? Belum. Belum dibilang ori ya? Enggak ori ya? 25 itu? Spartan 200 cc itu tadi ya? Iya. Oke. Nih, tadi lo kalau mau belanja nih, kita bisa di ACM. Oh, ini alamatnya mana sih ACM nih? Haji Mukhtar ya? Haji Mukhtar 3, masuknya Ciledug. Petukangan Utara. Oh, Petukangan Utara. Ini bengkelnya lengkap banget nih. Belakangnya ada bos juga kan. Biasanya nyetok aksesoris Vespa ya, bos? Belakang lo nyetok aksesoris Vespa terus. Nah, aku mau buka toko di stok ya? Nanti kalau aku mau buka toko di stok ya? Apa? Kalau mau buka toko di stok ya? Kalau mau buka toko bisa di stok sama bos belakang. Spartan. Dukame depannya cakram ya, dan ini jos. CC. Oke. Buset, ternyata enggak gampang berarti ya nyari sektornya ya. Halo bosku. Halo. Halo. Berarti harus Semarangan ya? Aku aja sekernya salah tiga itu. Tapi udah proses semua apa udah banyak pakai ranking. Terus apa Spartan pakai ranking? Bukan, Excel punya aku kan Excel. Jadi pakai Spartan bukan Spartan, punya ranking. Terus itu apa namanya itu burungnya ini juga headnya ya? Headnya juga, block headnya juga ganti, terus ininya juga udah apa namanya? Jadi halus-halusin lah. Oh, headnya. Makanya aku bilang, ya wes lah. Tanya deh ini tuh. Apa? Itu dapat sekernya di mana? Dapat sekernya? Ini Vespanya Mas Dani, Denny Plus. Denny Frus, Denny Frustasi ya. Ya, ini Vespa Spartan Frus, Frustasi. Wah, ketok. Thomas.
masang dari jam berapa? Tapi punya aku harus dibubut loh. Apa kan udah sempat belah mesin tuh. Nah, ininya apa kan bandulnya itu enggak di tukang bubut, enggak dipanasin. Jadi tuh, apa sih? Enggak nguat gitu loh. Enggak biar ngancing maksudnya. Kalau gitu kan bisa ini lagi dong ke baret lagi enggak saya? Ya kalau udah dibelah sih sebenarnya prosesnya harus dipanasin ya itu ya. Kerasnya harus. Ah, kerasnya ya kan. Kerasnya harus di center dulu. Kerasnya harus di center. Nah, ini punya aku kan enggak. Lahar-lahar ganti. Kalau klaker ganti, cuma nggak dipanasin dulu, jadi nggak ngunci, biar nggak kenceng, apa nggak kenceng jatuhnya gitu loh. Harusnya belah dulu ya, tukang bubut ya. Nah itu ya. Terus kalau saya kering kayak gini, kalau ini Itali berapa nih? Biasanya. 300 sampai 400. Oh iya, sekernya doang. Buset. Wah, jin lewat. Gila, ada jin. Anak jin lewat. Wah, anak jin lewat lagi. Wah, iklan anak jin lewat. Dan, lo beli seker berapa duit, Den? Sekarmu berapa duit? Berapa? Murah omongnya, wong dedet, wong sugeo, murah no, ya tau. Kalau orang gak punya ya mahal loh. Ben, sak, bacot, bacot, cocot, Deni ya, sah ya tau. Wow, bentar lagi udah kelar nih, udah ada masang. Tapi otomatis ngerein dong. Banyakin oli. Sekali ngerein ke Jawa gitu lah ya. Puncak. Puncak cukup ya? Puncak cukup. Pulang udah selesai rayannya. Ya aku dulu pernah loh kalau apa ngerein seker kok enggak jadi-jadi, maksudnya ngejim-ngejim terus. Berarti pengaruh itunya yang waktu terus Korterannya. Korteran bisa, kalau enggak yang dipakunya itu loh ya, apa miring apa kurang pas itu loh, kan ada tandanya yang waktu bubur di sini yang pas paku sama kamu juga itu loh, ya enggak pas paku rotor. Nah, itu kan enggak pas kan, jadi kayak ngejim terus bawahnya berat gitu kan, ngaruh itu. Pas saya dibubut jadi enteng, enak. Tapi sebelumnya sekernya itu sebelum ganti berapa ukurannya? Dua. 5 lah. 5 ya. Jadi naiknya 6 ya? Iya. Enggak banyak ya? 5. Sekarang enggak bisa dipatokin gitu. Terus? Paling dapatnya sekernya. Oh, sudah dapat sekernya. Jadi ngikutin burungnya tukang bubut ya? Iya. Oh, gitu. Misalkan dapatnya tadinya 2M. 2M. Nah, terus karena susah sekernya. Nah. Itu bisa dapat 5 ya, 5. 5 kan? Gitu, gas. Kalau dapatnya 0, enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, pasti ganti head ya. Iya. Di blok. Ganti blok. Ya. 200 Spartan tuh boros enggak sih? 200 lumayan ya. Ah, tanya langsung tuh orangnya. Oke. Bentar, nanya-nanya sama Deni Pras. Ini depannya juga udah cakram loh, gokil. Kalau cakram udah diganti sendiri ya, tambahin aja. Tambahan ya kalau cakram ya. Tambahan. Gila, dapatnya dari Semarang lumayan juga seker, dapatnya dari rumah apa Semarang. Ongkirnya belum. Belum ongkirnya. Oh, wes. Lar. Mana terpasang? Tutupnya di mana, Mas? Pasang. Tutup kipas. Mana tutup kipasnya?
mesin busi. Ya. Ngerayan ngerayan seker, haha. Pasti berat. Apa lagi? Kuncinya mana, Pak? Kunci. Kuncinya mana kok motor ini? Kunci. Hai, kuncimu mana? Udah. Ngerayan. Wah, berat banget ya. Hah? Nyari seker sampai Semarang. Apa? Nyari seker sampai Semarang. Putra aku kemarin. Sampai? Aku tanya sampai yang Kalimantan, aku tanya. Wah, serius? Semarang, seker ya? Semarang kita tadi enggak ada. Terus aku cari ke Solo, Munir, Ono. Terus aku nenggone Bandung enggak ono. Terus aku nang Surabaya baru oleh. Nemune Surabaya. Semarang. Itu setelah berapa lama? Enggak ada susah. Susah juga. Berapa duit? Seker. Murah. Murah. Awang duit murah, awang suke kok ya toh. Asu, pira regane. Nih, Spartannya Mas Deni Prus ya toh. Lagi sakit ya Mas ini ya? Sakit udah sebulan lebih, kasihan. Sebulan lebih sakit. Cuman nyari seker aja sebulan lebih. Buset, bayangin ya. Nyari seker doang itu sebulan lebih loh, parah. Tapi untungnya dapat juga dia dan akhirnya lagi dibenerin di bengkelnya ACL. Mantap ya bengkelnya yo. Bengkel idola aku. Woi kandani aduh-aduh loh. Iya, membelah Jakarta. Pokoknya semangat-semangat. Ini Spartan. Satu setengah jam dari rumahku. Ngedi? Rotterdam. Rotterdam terdalam. Ah, Rotterdam terdalam. Iya. Gokil. Nih, Mas Deni Prus itu ternyata pecinta Vespa juga. Yora. Pokoknya yang pecinta Vespa itu sedulur. Sing ra cinta Vespa ras dulur ya, Den. Pecinta Vespa pokoknya sedulur. Ya toh, kalau yang enggak cinta Vespa enggak sedulur. Yang penting cinta aku lah. Iya.